Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, salatan ala rasulillah, wa ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perkenankan pada kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan materi konsekuensi dari batal puasa. Kita tahu di dalam masalah saum itu atau masalah puasa itu, ada orang yang selesai puasanya sampai maghrib, di tengah-tengah ada yang batal. Nah, yang ingin kita pertanyakan adalah bagaimana kalau kita batal puasa. Hadirin rahimakumullah, konsekuensi dari batal puasa ini, yang pertama, yang paling besar konsekuensinya adalah puasa yang batal karena jima. Konsekuensinya adalah dia harus mengqadha puasa itu. Yang kedua, dia akan mendapatkan kafarat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kafarat dari puasa yang batalnya karena jima? Karena pertama, harus saum 2 bulan berturut-turut, atau dia harus memberi makan orang yang miskin sebanyak 60 orang. Ini luar biasa sekali konsekuensi kalau kita batal karena jima. Yang kedua, konsekuensi dari batal puasa itu ada yang qadha dan fidyah. Dia harus melaksanakan qadha dan juga fidyah. Siapa mereka? Yang pertama adalah orang yang buka puasa, yang batal puasa dikarenakan karena menyusui, karena takut bayinya sakit, atau yang sedang hamil karena takut bayinya sakit. Nah, ini bagi orang-orang yang batal karena ini batalnya konsekuensinya adalah dia harus qadha dan juga harus fidyah. Yang berikutnya adalah ada juga konsekuensi yang harus qadha saja. Bagi siapa? Nah, ini bagi orang kebanyakan yang biasa kita buka dalam sehari-hari, ini paling banyak. Bisa karena perjalanan safar, bisa karena sakit, bisa karena lupa niat tadi, nah, juga bisa karena sahur terlalu kesiangan, sudah azan, lalu kita masih melaksanakan apa sahur, nah, itu juga wajib qadha nanti. Ada yang berikutnya karena buka terlalu cepat, belum maghrib, 2 menit lagi atau 1 menit lagi kita keburu buka, itu juga jadi wajib qadha. Ada yang berikutnya terlalu berlebihan istinsak, misalkan lagi wudu, kita lagi istinsak memasukkan air kepada hidung terlalu berlebihan, itu juga konsekuensinya adalah bagi kita wajib qadha kalau sampai masuk melebihi batas yang ditentukan. Yang berikutnya adalah konsekuensi ada yang hanya fidyah tanpa qadha. Bagi siapa ini? Bagi kakek-kakek yang sudah udur sekali, karena mereka sudah tidak sanggup kalau harus qadha, harus saum, mereka hanya untuk membayar fidyah saja. Bagi orang-orang yang sudah diponis oleh dokter tidak boleh saum karena unsur sakit, ini juga hanya fidyah saja karena sudah tidak memungkinkan untuk melaksanakan qadha. Dan yang terakhir, tidak perlu qadha, tidak perlu fidyah. Bagi siapa ini? Bagi orang-orang yang gila. Ya, bagi orang-orang yang gila, mereka tidak ada konsekuensi kalau mereka batal puasa. Mereka dipersilahkan tidak qadha dan juga tidak fidyah. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terakhir, tetap di rumah, ibadah di rumah, dan ikuti himbauan pemerintah. Dan jangan lupa, mari kita Ramadan bersama keluarga untuk berkhidmah kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.